Ya, ketemu lagi ya dengan saya Arikan di channel olahraga saya Arikan Official. Buat yang suka dan gila bola, jangan lupa untuk subscribe dan dapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami setiap hari. Berita kali ini datang dari Timnas Indonesia U19 di Thailand. Timnas Indonesia untuk kelompok umur di bawah 19 tahun arahan Coach Sintayong kembali melakukan uji coba pada hari ini. Ini merupakan partai kelima uji coba di Thailand setelah sebelumnya melawan tim-tim asal Korea Selatan. Timnas U19 mengalami peningkatan signifikan. Pada uji coba kelima, timnas kita menang 2-1 melawan Gyeonggi FC. Dengan kemenangan ini tentunya menjadi momentum bagi timnas U19 setelah kalah dalam 4 laga sebelumnya. Timnas U19 masih menyisakan beberapa kali uji coba, belum berakhir tanggal 1 Februari 2020 nantinya.